think I'm going. Mantap. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya. Semoga lancar dan diberi kesehatan, kekuatan sampai akhir pokoknya. Mantap full pokoknya, semangat ya. Nah, buat yang sudah lapar, masa baru habis sahur ya. Berapa jam tadi? 3 jam ya. 2 jam, 3 jam lah. Masa udah lapar lagi. Nah, pada kesempatan kali ini di pagi yang sangat cerah ini di Orga Bojonegoro tadi habis diguyur hujan. Tadi sebelum subuh sampai waktu sholat subuh hujan deras ya. Ya alhamdulillah ini sudah cerah. Jadi udaranya sejuk banget nih. Oke, nah pada kesempatan kali ini kita udah dapat banyak sekali kiriman testimoni yang sangat keren-keren abis dari teman-teman CSO Mania, customer setia Orga Bojonegoro. Nah, kita akan simak bareng-bareng ya, nanti biar seru-seruan bareng ya. Wow, ini nih testimoninya udah. Kita mulai dari testimoni Flashpoint X dulu nih. Nah, ini unit Flashpoint X. Ini adalah unit model Predator ya, taktikal. Ini sangat rekomendasi banget buat teman-teman penyuka unit taktikal Predator seperti ini. Yang simple, ringan, karena untuk unitnya beratnya cuma 2,8 kilo aja. Jadi sangat ringan banget ya. Unit aja ya, belum ditambah teleskop. Kalau teleskop yang kecil seperti ini bimen buntung ya. Ini nggak ada 3,5 kilo, mungkin 3,3 aja. Ini saya belum nimbang kalau pasang teleskop ini, tapi kalau unitnya aja ini cuma 2,5 kilo aja, 2,8 kilo ya untuk berat unitnya. Panjang larasnya ini 45 cm, tabungnya 360 cc, ada pembaruan di sini, extension valve-nya dia lebih panjang, terus untuk rail bagian bawah bipod ini dia lebih panjang, jadi ini lebih long ya untuk rail bipodnya. Jadi untuk pemasangan bipod ataupun tripod ini nggak perlu mundurin atau lepas triangle atau foregrip ini. Terus untuk bautnya semuanya sudah stainless semuanya untuk baut-bautnya. Terus bagian sini, nah bagian ini udah ada pembaruannya ya. Dia pakai ini nih ringnya, prosesnya CNC ini. Oke ya, seperti ini. Oke, jadi ada 3 pembaruannya di ring sini. Ini extension valve-nya lebih panjang dia, terus di bagian rail picatinny sini dia lebih panjang. Jadi kalau dipasangkan tripod sultan atau bipod itu nggak usah ribet-ribet ya. Oke, langsung saja kita akan simak bareng-bareng. Ini sudah ada yang meramaikan ya, udah ada yang merapat via online nih. Semangat bosku ya, awal pertama bulan puasa bagi yang menjalankan. Ini ada Bos Rengga Rustam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bosku. Kalau mau apa ini, paras bisa apa ndak? Maksudnya gimana ya? Laras maksudnya. Kalau mau ganti laras bisa bosku. Kita ada namanya Orga Barrel ya. Program itu adalah kita berikan kepada teman-teman sobat bediler yang unitnya ngacak ya. Nah itu nanti chambernya dikirim ke sini, nanti kita akan proseskan. Jadi nanti akan dites akurasi satu persatu. Jadi langsung dites ya. Nanti okenya pakai apa langsung dapat video tesnya dan nanti langsung disetting di sini. Jadi kalau masalah akurasi kan bukan semata-mata dari laras aja. Jadi langsung kita bubutkan ya, karena pembubutan laras itu harus sesuai standar, mulai dari loading, terus nggak boleh oblak, nggak boleh ada kebocoran angin rembes dari sekitar chamber, nggak boleh rembes dari bersih full dari ujung laras.
Tapi unitnya, chambernya wajib ini ya bocap. Kalau chamber tumpuk nanti dikirim sama unitnya, biar nanti kita bisa ngetes ya. Terus juga untuk pernya nanti, per hammer, per valve juga sangat ngaruh. Misalnya kurang stabil atau nggak pas untuk kombinasinya, nanti kita settingkan di sini. Pokoknya siap menikmati hasilnya aja. Dan nanti kalau mau order larasnya aja, misalnya ambil larasnya aja juga bisa sih, cuma nggak ada garansinya ya. Tapi kalau dikirim ke sini, pokoknya beres aja. Nanti kalau misalnya pemasangan pertama, pembubutan pertama itu nggak oke, langsung kita ganti yang lainnya. Nggak ada tambahan biaya, pokoknya bos terima beres aja. Tapi sabar, order di Orga Bojonegoro adalah kuncinya sabar ya. Order unit, order laras itu harus sabar. Kalau aksesoris, one day service, hari itu masuk, langsung dikirim, langsung di packing gitu ya. Kurirnya ada 3 yang kesini ini tiap hari. Oke, sekarang kita sambung lagi. Maaf mas, dari Kupang NTT, buat Mauser OD38 single shot bisa COD enggak bos? Oke, dan harganya, buat teman-teman semuanya, jika ingin mengetahui katalog lengkap, unit lengkap, bisa dicek di www.orgapspot.com. Nah, di sana udah ada lengkap semuanya, mulai dari fotonya, deskripsinya, harga paket-paketnya, semua di sana ada. Nah, nanti kalau udah klik di www.orgapspot.com, misalnya nggak muncul fotonya, jangan khawatir, pakai ini ya, aplikasi ini. Pakai VPN ya. Nah ini, klik aja di Play Store. Ini caranya ya. Ketik aja satu gitu, satu. Nah ini muncul. Ini ya, karena gun shop itu makin ribet ya, jadi makin banyak dibatasi. Makanya kalau post di Facebook ya hati-hati, akunnya diblokir. YouTube aja kadang diblokir ya, TikTok nggak bisa. Ada beberapa yang bisa, cuma keblokir lagi. Di Shopee, Tokopedia pun akan diblokir ya. Nah kalau udah seperti ini, tinggal buka aja. Oke, seperti itu, tinggal buka. Terus nanti aktifkan ini. Nah bagian ininya ya, ininya aktifkan. Ini kan masih terputus ya. Ini sambungkan aja. Harus pakai seperti ini. Internet Anda tidak privat. Oh ya, saya lupa ini pakai tethering WiFi ya. Jadi ini tinggal di contreng aja, terputus ini di contreng aja biar nanti aktif. Kalau sudah aktif nanti tinggal buka aja di Google Chrome-nya ya. Biar muncul fotonya. Bentar, Chrome-nya mana ini? Google juga bisa sih. Buka aja di www.orgapspot.com. Nah, gini. Oke. Seperti itu, bos. Tinggal klik aja. Nah ini ya, jadi caranya seperti itu kalau males chatting WhatsApp. Nah ini kan gak muncul ya. Bentar, ini saya tethering dari sini, jadi saya aktifkan dulu untuk VPN nya ya. Nah ini harus warna hijau, baru bisa kelihatan nanti untuk fotonya. Hasilnya sama seperti foto di ini, di bawah mana ini, di bagian bawah sini ya, bagian mana ini ya, bawah ini kanan, ini kiri bawah saya ya, kiri bawah saya ini untuk tampilannya seperti itu normalnya ya. Jadi ada foto-fotonya itu nanti digeser aja. Bosku ini mau lihat-lihat katalog unit yang mana, mau bocap, mau PCP Predator atau unit-unit yang lainnya. Ini khusus unit ya. Kalau aksesoris nanti bisa chatting WhatsApp langsung, karena aksesoris banyak banget, nggak mungkin kita masukkan ke www.orgapspot.com, nanti malah bingung kalau ngunjungin di sini. Dan ini alhamdulillah banyak sekali yang sudah order dari sana ya. Kita akan cekkan nih. Nah, saya akan bukakan untuk yang sudah order dari sana ya. Nih, teman-teman yang udah berhasil ya. Nanti kalau bosku udah order di sini, ini udah
udah langsung ini ya, udah masuk di sini. Oh, bentar. Aduh, sensor dulu nih. Bentar ya bos, tak login dulu. Oke, saya login dulu ya bos ya. Ini saya kunci dulu layarnya, jadi nggak kelihatan. Oke, kalau nanti udah masuk, ini nih. Oke, dan ini dia untuk orderannya ya. Bentar, kita akan bahas yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Ini ada bos, siapa ini? Rengga Rustam. Unit bedilnya Marauder 38 bos, kira-kira larasnya berapa? Untuk orga baril itu harganya di sekitar 500-an ya. Udah siap, ini siap jedor aja. Kopi Anggara, harganya masih promo ya untuk orga barelnya. Terus Rinawati, assalamualaikum Medan hadir. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Terus ini Kopi Anggara, salam dari Sulawesi, Kota Palopo. Mantap, sobat CSO Mania, customer setia orga Bojonegoro dari Palopo. Oke, ini ya yang sudah order. Nah, ini yang dari orgasport.com, kita akan lihat orderannya. Wih, seperti ini nanti akan masuk seperti ini ya. Ini bos Rahmat Herianto yang ada di Kabupaten Tapin ya. Ini unitnya sudah diproses. Nah, ini pesanannya udah diantar ya. Ini terus punya bos siapa lagi, kita cek lagi. Nanti ini hanya untuk pilih-pilih unit aja. Jadi nanti kalau misalnya mau nambah paketnya atau kelengkapannya, pilih-pilih warnanya, bisa lanjut hatching WhatsApp. Nanti otomatis kalau bosku udah buka di www.orgapspot.com ini, tinggal geser-geser aja, nanti langsung otomatis diarahkan ke chatting WhatsApp. Tinggal klik-klik aja, nggak usah bingung, nanti langsung otomatis ke WhatsApp juga kok, jangan khawatir ya. Ini Reskitullah yang ada di mana ini? Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Oke, ini juga sedang diantar. Terus kita cek lagi. Sudarmanto yang dari Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Nah, oke ya, jadi lebih mudah karena di Shopee Tokopedia kan terhapus ya, diblokir untuk Gansop itu. Dan kalau di web juga kadang agak susah juga, fotonya kan nggak muncul. Nah, caranya pakai tadi, pakai VPN tadi bos, untuk lihat foto-fotonya lengkap. Barangkali nanti males mau WA-WA ya, nanti chatting WhatsApp kan dikirimin banyak gambar. Nah, seperti itu. Tapi nanti kalau mau konsultasi dulu, wajib ya, kalau mau konsultasi itu wajib konsultasi dulu pemakaiannya untuk apa, untuk long range, untuk belusukan, untuk hunting, untuk amfibi, atau untuk big game aja. Nah, itu konsultasikan biar nanti nggak salah pilih, karena kita banyak sekali spesifikasinya ya, atau peruntukannya itu masing-masing, jadi beda karakternya nanti. Oke, sekarang kita bahas testimoni dari Flashpoint X dulu, spesial di kesempatan kali ini. Wow, ini ada testimoni Flashpoint X ya. Nah, ini botolnya udah baret-baret nih. Ini dapat poin yang lumayan banyak ya. Ini ruak-ruak bos, atau ayam-ayaman ya. Biasanya di dekat padu, di dekat sawah-sawah ini banyak banget ya. Nah, ini halal ini bos ya. Yang penting bismillah. Oke, ini teleskopnya kita spill pakai Discovery. Wah, jujur kalau teleskop Discovery ini agak susah fokus. Kita nggak ready stock yang ini ya. Agak susah fokus, reticle-nya kecil banget. Terus untuk view-nya juga kurang luas ya. Ini warna merah. Ini
tak geser lagi. Plus Point X memang mantap. Terima kasih banyak Orgab. Mantap. Ini namanya belum kesimpan ya, masih customer. Ada testimoni, kita lihat video. Aku udah angkat gemar aku mas. Niki bos, olahraga pagi hari ini, alhamdulillah dapat sedikit. Terima kasih juga sama Orgab. Barakallah matur bagus. Tanpa ribet langsung cedor. Pengewe aku meroboh hilang susu dah ono mas. Olahraga hari ini lumayan. Bosku, videoku melaku. Testimoni ya dari bos siapa ini. Nah ini video ya, dapat hama tupai yang begitu banyak ya. Flash Point X memang bukan kaleng-kaleng ini bos. Kita geser lagi ya. Ini lagi nih, Flash Point X lagi. Flash Point X berulah nih, duel nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, kelulur. Olahraga pagi ini khususnya bagi grup ngadep no pikir. Grup ngadep no pikir. Mas Agus, alhamdulillahirrabbilamin, barokallah, barokallah, barokallah. Amin. Barokah jenengan Mas Ayu. Boten pamer, nggih boten anu. Ngapunten mawon, bajinge pun kenging pinten iki boten ngitung kula pun jenatung piyambak. Amin. Wah wis rezekine paten wis rezekine suami soleh mek kacong. Ada. Yes, alhamdulillah lah. Apa sing jiko iki? Catohir apa Mas Agus? Apa Mas Saihu? Anak terkukune, insyaallah ora pahit. Insyaallah lah. Soale itu aku sing gedhe. Mau kabeh me njaluk diri-jaluk siji kene lho. Mantap ya. Jadi sangat riang banget ya, sangat gembira banget menikmati suasana hati bersama dengan rekannya berburu hama tupai, dapat terkukur juga. Ini unit duel ya tadi, Flash Point X ini bareng apa nih, unit Predator 500cc. Kita geser lagi lah, testimoni lagi nih, hama tupai lagi. Katanya kalau di daerah Sumatera, Kalimantan itu memang peruntukannya untuk ini ya, kontrol hama tupai terutama, karena di kebun kelapa sawit biasanya banyak banget, di kebun kopi itu banyak banget, sangat mengganggu ya, karena populasinya sangat banyak. Bahkan di sini pun di kebun-kebun jagung yang lokasinya dekat dengan hutan-hutan itu pasti banyak sana bawa unit senapan, pasti yang punya ladang jagung itu seneng banget, bahkan dikasih tunjuk arah. Ini mas, tupainya banyak, bajingnya wakeh mas, tembak yae daripada mangani jagung ngono. Tapi kadang ada beberapa bediler itu yang kurang suka berburu tupai. Kalau di sini ya paling sering cari terkukur gitu, tapi ya kita bantu aja pakai nembak-nembak ya. Kalau unitnya pakai unit yang Predator atau bocap, nah itu kan banyak tembakan bermagasin, itu paling enak nih nembak-nembak yang hama tupai seperti ini. Kalau single shoot ya nembakin hama tupai capek bos, kelamaan. Kita coba lihat lagi testimoninya lagi. Alhamdulillah Mas Agus, undungane sampean ke rumah Tuhir. Mas Aiko kan gak tau undungan nih. Ini masih yang tadi ya, kita skip. Ini dari bos siapa ini? Oh, bos Muhammad Haryanto. Ini dia customer setia Orgab Bojonegoro nih. Ini fotonya. Lucu ya orangnya ya. Nah ini pasti yang jadi rekan bedilnya pasti selalu bahagia nih. Seru nanti.
bersama dengan rekan-rekan, apalagi unitnya Flashpoint X. Nah ini juga ini Flashpoint X juga. Wow. Ini buat teman-teman yang sensitif dengan hal-hal seperti ini ya, di skip aja. Karena pada kesempatan kali ini kita akan bahas-bahas seperti ini, karena memang ini testimoni dari customer Orga Bojonegoro ya, CSO Mania, customer setia Orga Bojonegoro. Nah ini dia, ini Flashpoint X sebelum generasi yang ini ya. Kali ini kan extension valve-nya masih ini, masih juga pendek seperti ini. Kalau sekarang dia lebih panjang lagi, jadi dia bisa mendobrak untuk FPS-nya biar lebih tinggi lagi. Nah, terus ini kan dia reel-nya sampai sini aja. Nah, ini kalau pasang bipod seperti ini harus mepet di belakang sini. Dan ini ada pembaruan lagi di unit Flashpoint X yang terbaru ini. Jadi untuk reel bagian bawah ini kita bikin yang lebih panjang dari sebelumnya. Dulunya sampai sini aja, tapi ini kita buat lagi sampai sini, jadi dia lebih panjang. Kalau pasang tripod sultan atau bipod ini tepatnya luas ya, sedangkan kalau yang model yang lama ini dia harus maju mundurkan dikit untuk foregrip atau triangle-nya ini. Ini untuk Flashpoint X ini sangat compact banget ya. Terus nggak perlu di upgrade regulator, unit ini sudah sangat stabil dan juga udah irit, akurasinya oke. Jadi nggak usah upgrade regulator untuk unit ini, langsung worth it banget. Harganya ini di sekarang masih harga promo ya, untuk yang versi baru ini di 4.850.000. Ini yang warna army ini yang limited edition, nanti harganya beda. Ini harganya di 5,5 juta. Kalau untuk warna-warna yang lainnya nanti masih promo di 4.850. Bautnya yang sekarang ini juga udah full stainless semuanya. Terus di bagian ini pembaruannya juga. Nah ini yang ring bagian popor ini sekarang sudah menggunakan yang materialnya udah CNC ya, prosesnya ini jadi sangat presisi. Kalau sebelumnya kan masih biasa ini bagian sini ya, untuk yang belakangan ini dia lebih mantap lagi nih. Nah, halus sampai belakang nih bos, sangat presisi banget ya. Wow, mantap nih bos. Nah, ini juga ada tutupnya. Nah, mantap. Oke, kita akan geser lagi. Wah, ini ada beberapa yang sudah komentar ya. Bendendus, maaf dari Kupang NTT buat Moser. Oke, COD. Oh, kalau COD, kalau di Orga Bojonegoro nggak melayani ya. Jadi pembayarannya hanya via transfer aja ke Bank BRI atas nama Karyono. Kalau selain itu berarti penipuan ya. Terus kita akan geser lagi. Sulawesi Palopo tadi udah, acil aja mantap om. Selamat pagi bos Aditri, mantap, selamat pagi, sehat selalu. Terus Bersuryadi Adi, salam dari Sumbawa NTB, KSB Sekokang, nyimak Orga, mantap, sehat selalu, lancar rezekinya dan semangat aja bagi teman-teman yang lagi menunaikan ibadah puasa hari pertama atau hari kedua. Kita akan geser lagi ya. Nah ini testimoni dari bos Nur Jaman, ini tadi ya. Oke, seperti wow, dapat testimoni juga ini hama tupai. Tadi kan ini ya, burung ruak-ruak atau ayam-ayaman. Terus testimoni lagi, kirim lagi. Ini Flashpoint X juga dapat hama tupai. Siang bosku, maaf telat ngirim soalnya baru dites kemarin minggu. Flashpoint memang mantap. Mantap. Semoga unitnya awet dan selalu membawa keberuntungan ya. Nah, ini dia untuk fotonya yang lebih jelas ya. Tadi kan burik karena memang hasil screenshot. Oke, jadi kalau kita dapat kiriman testimoni-testimoni seperti ini, kita semakin tambah semangat ya untuk memberikan yang terbaik. Kita semakin tambah semangat untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan peningkatan kualitas serta pelayanan yang lebih baik lagi.
Oke, nah ini dia Flashpoint X-nya. Untuk Flashpoint X bonusnya nanti dapat magasin Orgap CNC ya, 20 round. Jadi bukan magasin yang 14 round yang biasa. Oke. Wow, ini mantap nih. Nah, seperti ini untuk ordernya. Oh, siapa ini? Ini untuk Flashpoint X yang model yang kemarin ya. Kalau yang sekarang lebih mantap lagi. Warnanya banyak sekali, ada yang warna merah hitam seperti ini. Full black juga ada. Nah, ini kan dia pendek ya bagian bawah ini. Kalau ini kan lebih panjang. Terus bagian ini ringnya CNC ini masih model lama, jadi ada peningkatan lagi. Ini ada komentar lagi, Bos Dinfir, bang, untuk sistem menabung ada apa aja mereknya? Untuk sistem menabung semua bisa ya, jadi semua unit berlaku untuk semua. Jadi jika ingin, contohnya bosku ingin minat sekali dengan Flashpoint X yang motif ini, kebetulan cuma satu aja karena limit. Nah, ini nanti bisa ikut program kredit nabung biar bisa bos skip. Nanti kalau udah ditabung, ini unitnya langsung kita kasih nama, langsung kita amankan ke gudang dan kita rawat sampai lunas maksimal 3 bulan ya. Nah, itu. Jadi nggak kita tawarkan atau nggak kita jual ke yang lainnya. Walaupun yang lainnya mau bayar cash, mau bayar yang lebih mahal, itu nggak bisa karena udah ditabung. Nah, itu keuntungannya ya. Dan untuk bayarnya berapa kali pun bebas, kapanpun bebas, yang penting dalam waktu 3 bulan lunas, seperti itu. Dan nggak ada biaya adminnya atau bunganya. Nah, itu. Tapi niatnya harus beli unit ya, jadi nggak boleh di cancel atau diganti. Misalnya diganti atau di cancel, nanti baru dikenakan biaya perawatan 100.000 karena unitnya udah kita nggak jual selama 3 bulan gitu bos ya. Oke, nah ini bonusnya magasin 20 round CNC peredam Orgap Silencer. Untuk produksi Orgap Silencernya ini terbatas ya, dan karena kita mengutamakan kualitas makanya kuantitasnya agak terbatas. Nanti kalau misalnya kehabisan Orgap Silencernya, kita kasih peredam yang biasa. Tapi insya Allah saat ini masih aman di 200 pisan untuk Orgap silencernya ya. Oke, kita akan geser lagi. Ada testimoni lagi, dapat biawak dan apa ini, tupai. Alhamdulillah tidak ada kekurangan satupun, unitnya full sesuai ekspektasi. Ini yang tadi ya. Wah, ini. Nah, ini yang benar, pokoknya kirimkan video unboxing-nya. Nanti jika naudzubillah min dzalik terjadi kerusakan atau apa di pengiriman, biar nanti langsung mudah untuk komplainnya ya, dan nanti langsung kita tangani. Dan kendala atau misalnya amit-amit hilang di pengiriman, semua pembenahannya kirim ke sini, kirim ke sana lagi dan lain-lain, itu gratis. Ongkirnya juga semua Orgap yang tanggung. Pokoknya bosku jangan khawatir, semua unit dipastikan siap sampai sana, sampai dengan sana siap sedor aja tanpa ribet. Dan ketika terjadi suatu kendala atau misalnya kesulitan dalam penggunaan unit masing gitu ya. Nah, ini Flashpoint X juga. Nah, ini di grafir custom di unitnya GWK86, mantap, warna hitam gold. Nah, sekarang juga ready stock seller juga ya, sangat banyak diminati. Nanti langsung tambah grafir nama atau logo di unitnya, bisa, masih ada space-nya. Kita akan geser lagi, ada testimoni lagi Flashpoint X. Assalamualaikum kilolur, hasil olahraga tadi pagi. Tenogoro, unitnya memang oke. Ada bandingnya, memang loreng-longrengnya, jarak dekatnya udah jos. Ini bosku, olahraga tadi pagi. Oke bos, lanjut, terima kasih. Sa anak-anake kena, anake mung telu. Dabone
Wolu kosong, wolu songo. Oke bos, lanjut. Oke, mantep banget. Tadi dapat testimoni lagi ya. Bos mau tanya, teleskopnya udah di zero, di orkap turretnya di angka 0 ya? Bukan, zero itu di setting, dipasang di unitnya, pas cross settingannya. Itu nggak ditaruh di 0 ya, bukan ditaruh turretnya di 0, itu bukan di zero namanya ya. Jadi di zero itu di setting, dipaskan sesuai dengan perkenaan hasil tembakannya di jarak 27, jarak efektif untuk hunting. Nah itu di zero di situ, tapi wajib ya, punya bedil harus punya. Harus bisa zero teleskop. Kalau nggak bisa zeroing teleskop ya percuma, karena teleskop itu ini di sini udah di zero ya. Nanti kan dilepas mounting ininya, tapi mounting dari teleskopnya nggak dilepas. Jadi nanti sampai sana tinggal pasang lagi, cek lagi. Pasti ada pergeseran 1 atau 2 cm, itu wajar ya, karena teleskop itu walaupun nggak dilepas, bos bawa jalan aja atau perjalanan agak jauh, kadang biasanya ada kemungkinan rubah di teleskopnya. Jadi kalau misalnya nggak bisa zero sama sekali, ya repot. Harus belajar mau nggak mau untuk zeroing teleskop. Nah keuntungannya apa? Kalau udah di zero dari sini, dilepas dipasang lagi, itu zeroingnya lebih mudah, karena untuk koreksinya cuma 1 atau 2 cm aja, dan langsung terlihat di misalnya buat nembak di 30 meter di sasaran kardus 1 meter persegi, itu pasti nanti mudah karena pergeserannya sedikit. Nah nanti beda lagi kalau bosku beli teleskop baru dipasang di unitnya. Teleskop baru itu sangat susah untuk zeroingnya, karena perkenaannya kadang sering di luar jangkauan teleskop, jadi nggak kelihatan perkenaannya kemana. Nah itu sangat susah banget, apalagi bosku tinggal di lingkungan perkotaan, nggak ada lokasi untuk zeroing. Untuk yang punya unit senapan harus bisa zeroing. Nih dapat testimoni lagi. Senapan mendarat kemarin siang masih, alhamdulillah puas banget, mantap. Langsung bawa belakang rumah, hasil sempurna, mantap. Oh ini keren nih, Bos Andi Zainal. Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah flash point, dapat poin lagi, mantap. Ini udah mulai berisik ya, karena untuk base campnya udah buka. Nah ini rekan-rekan udah mulai datang ya, dan ini suara kompresor untuk ngisi scuba, jadi berisik ya bos ya. Oke sebentar lagi. Dari Nganjuk Kota, Bos Duyantono di upgrade ke regulator. Ini nanti itu terpasang di adapter regul ke tabung ini, adapter tabung ke chamber. Jadi ketika upgrade ke regulator, nanti untuk output regulator hanya angin. Pulang kampung langsung tes PCB dari orgap, mantap flash point di jarak 90 meter pakai slug orgap 13 green. Wow mantap ini. Jadi ini testimoni dua produk sekaligus, yang pertama flash point X orgap yang 13 green. Nah ini beruntung banget buat teman-teman ketika order unit di orgap, itu order rekomendasi kaleng sekalian, kebetulan pasnya atau okenya pakai slug orgap atau cocok pakai slug orgap, itu sangat bahagia banget, karena unit yang cocok dengan mimis slug itu jarang banget ya. Jadi kalau misalnya udah dapat slug orgap ya enak banget, karena dia daya bunuhnya mantep ya, bagus banget buat long range juga, mantep untuk jenis mimis slug itu. Slug itu macam-macam ya, lokal pun banyak sekali, dan orgap pun punya produk slug juga. Kita play testimoni.
tadi testimoni sinematik ya. Mantap itu bos ya. Malah dibuat video sinematik, keren banget nih. Kita akan geser lagi. Kita geser lagi, oke. Ini dari bos Angga Sarjana Hukum, ini testimoni. Untuk Mas Karyono, unitnya mantap. Ini baru datang hari ini. Kita tes ya. Sangat mantap. Oke, sangat mantap ya. Kecil, power besar, flash point. Unitnya mantap. Terima kasih. Mantap ini bos Angga. Terima testimoni dari bos Angga. Oke, kita geser lagi. Mantap, terima kasih banyak bos. Semoga unitnya awet dan selalu membawa kebutuhan. Sehat selalu, lancar rezekinya. Kita geser lagi. Dapat video. Ya bos ya. Wah, ini video terepik untuk testimoni pekan ini. Kemarin udah kita tayangkan di Pecinta Akurasi. Mantap. Smooth banget ini. Padahal nggak endorse ini ya bos ya. Ini real bos. Ini testimoni-testimoni dari Orgap ini real. Nggak ada yang dibuat-buat ya. Atau endorsean nggak ada. Oke, ini dapat testimoni juga. Musiknya berhenti. Testimoni lagi nih, Flashpoint X dapat. Ini kok kelihatannya masih hidup. Waduh, ini harus segera disembelih atau enggak ditembak lagi aja bos ya. Kasihan nih. Oke, ini roa-roa Flashpoint X warna hitam. Nah, ini untuk Flashpoint X ya, warna hitam kombinasi gold ya. Oh, mantap nih. Ini tali sandangnya pakai kain. Mantap nih. Berapa ini? 1, 2, 3. 4, 7. Ini direkam pakai OneCam Orgap nih. Nah, kita tunggu untuk ini testimoni videonya ya. Dari bos Fadlan, testimoni tipis-tipis Flashpoint X bosku. Kita geser lagi. Wow, ini mantap nih. Keren nih. Wah, ini kelihatannya masih anak. Ini untuk Flashpoint X nya warna full black ya, full hitam. Duh, mati. Dihapus. Oh, yang di Facebook masih nih, masih. Ini untuk pilihan warna Flashpoint X yang terbaru, warna merah, warna hitam gold, warna merah, merah hitam, full black.
warna hijau army gold, warna hijau hitam. Oke lah, udah diblokir.